Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Kali ini kita masuk bab yang ke-34. Janji Setia Al-Aqabah 2 Al-Kubra. Bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra. Ianya berlaku pada hari akhir musim haji tahun ke-13 kenabian, waktu malam di Al-Aqabah Mina. Menurut Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, mereka bangun di tengah malam tanpa disedari musyrikin Mekah menuju ke tempat yang dijanjikan. Jumlah mereka seramai 73 orang lelaki dan 2 wanita, iaitu Nusaibah bin Ka'ab dan Asma' bin Amru radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba bersama bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib yang masih menganut agama musyrikin tetapi simpati kepada anak saudaranya. Abbas memulakan bicaranya kepada penduduk Yasrib yang hadir. Wahai kabilah Khazraj dan Aus, sesungguhnya Muhammad ini kedudukannya dan hubungannya dengan kami seperti yang kamu maklum. Kami pertahankannya dari gangguan kaum kami. Dia disanjung di kalangan keluarganya dan dipertahankan ketika berada di negerinya. Sesungguhnya jika kamu berpendapat bahawa kamu bersedia untuk menunaikan apa yang diajak dan bersedia mempertahankannya dari orang-orang yang menghalangnya, maka terserah kepada kamu dan tanggungjawab kamulah memikul perkara itu. Sekiranya kamu membiarkannya dan menyerahkan kepada musuh dan mempersia-siakannya, maka biarlah dia bersama kami. Dia tetap dipertahankan dan disanjung di kalangan keluarganya. Rombongan Yasrib pun menjawab, kami terima apa yang telah kamu ucapkan. Bercakaplah wahai Rasulullah dan pilihlah untukmu dan Tuhanmu apa yang engkau suka. An Ubadah ibn Samit qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wal atharati alaina wa alla nunazi' al amra ahlahu wa an naqul al haqqo haythuma kunna la nakhafu fillah lawmat la'im. Maksudnya, dari Ubadah bin As-Samad radhiyallahu anhu dia berkata, kami telah membaiat diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan patuh pada masa yang susah dan senang, pada masa suka atau masa dibenci, serta di masa ada kepentingan kita. Selain itu, agar kami tidak menolak perintah dari orang yang layak memerintah dan agar kami mengemukakan kebenaran di mana saja berada, kami tidak takut kepada cacian para pencaci dan hak-hak Allah demi mempertahankan hak-hak Allah. Riwayat Ibn Majah. Isi Bai'ah Setia Al-Aqabah 2 Al-Kubra. Yang pertama, dengar dan patuh sama ada rajin atau malas. Yang kedua, sanggup keluarkan belanja ketika senang dan susah. Yang ketiga, menyuruh ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Keempat, menegakkan agama Allah tanpa menghiraukan orang mencela. Dan yang kelima, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperlukan dan sanggup mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti diri sendiri dan keluarga. Wanita dan bai'ah setia. Qalat Aisyah, wallahi ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nisa' illa ma amarahu Allah wa la massat kaffu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaffa imra'atin qattu wa kana yaqulu lahunna idza akhadha 'alayhinna qad bay'atukunna kalaman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, Rasulullah tidak pernah melakukan apa-apa terhadap kaum wanita kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh
telapak tangan wanita sama sekali. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka ketika berbaiat, aku telah berbaiat kalian dengan ucapan. Riwayat Ibnu Majah. Setelah berbaiat selesai, Rasulullah SAW meminta mereka memilih 12 orang nakib, iaitu ketua, untuk bertanggungjawab terhadap kaum masing-masing dalam melaksanakan isi kandungan baiat. Kaum Khazraj melantik 9 orang daripada mereka, iaitu As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi'ah, Abdullah bin Rawahah, Rafid bin Malik, Al-Barra bin Ma'rur, Ubadah bin Samad, Sa'ad bin Ubadah, Al-Munzir bin Amru dan Abdullah bin Amru sebagai nakib. Manakala kaum Aus melantik 3 orang, iaitu Usaid bin Hudai, Sa'ad bin Khaitsamah dan Rifa' bin Abdul Munzir sebagai nakib. Perbandingan antara Bay'atu Aqabah 1 dan Bay'atu Aqabah 2 Al-Kubra. Bay'atu Aqabah 1 berlangsung pada tahun ke-12 kenabian yang terlibat 12 orang. Isi kandungan bay'ah: yang pertama, tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak membunuh. Yang keempat, tidak merompak. Yang kelima, tidak berzina. Dan yang keenam, tidak melakukan maksiat. Bay'atu Aqabah 2 Al-Kubra berlangsung pada tahun ke-13 kenabian. Seramai 75 orang terlibat. Isi kandungannya: yang pertama, dengar dan patuh sama ada rajin atau malas. Yang kedua, sanggup keluarkan belanja sama ada senang atau susah. Yang ketiga, menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Yang keempat, tegakkan agama Allah tanpa hiraukan orang mencela. Dan yang kelima, menolong dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperlukan sebagaimana mempertahankan diri dan keluarga sendiri. Alhamdulillah, selesai kita bab yang ke-34. Moga-moga memberi ilmu dan info kepada kita di dalam kita menghayati sirah Nabawi, mutiara perjalanan mukmin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.